Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Cepat atau lambat, pepatah ini akan terjadi pada siapapun. Termasuk aku. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Bapak Jalu Yuswa Panjang adalah seorang pemimpin yang penuh dengan integritas, disiplin, humoris, dan menjadi panutan kita semua. Yang selalu kami ingat adalah pekerja adalah mencari cara, bukan mencari alasan. Salam Balakna. Pak Jalu itu orangnya disiplin. Kalau berbicara, kita tidak bisa langsung mencerna apa yang dikatakan. Tapi harus dipikirkan apa maksud belakang. Day without you my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. Yang selalu kita ingat dari Pak Jalu itu cuma tiga. Tugas kepala, tanda tangan, marah-marah, sama ngasih perintah. Both go watch your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship and friendship turn to a bond, and the bond will never be broken and love will never get lost. Jalu itu sosok yang membuat perubahan dan menerima perubahan, artinya sosok pemimpin yang adaptif dan agil. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Kami senang Pak Jalu ada di Nusa Kambangan. Kembalilah, datang ke Nusa Kambangan menjadi Pak Dirjen minimal tak ambil. Jangan, top berapa tahun? Yang paling berkesan dari Pak Jalu, saya rambutnya panjang, brewok panjang tuh, ditegur. Kata-kata teman-teman, cemen dicukur, gak apa-apa, tumbuh tegur kalapas baru cukur. Tetap itu, Pak Jalu negur saya cukur. Kalau yang lain, nggak cukur-cukur. Ada juga jok-joknya itu, kalau bikin candaan atau humor itu ada jok-joknya yang lucu juga. Orang yang bertanggung jawab dan menyayangi anak buahnya. Dia disiplin dalam kehadiran. Kesan saya selama kepemimpinan Bapak Jalu, alhamdulillah saya di Lapas Batu menjadi jawara. Walaupun jawara terlambat, alhamdulillah Bapak Jalu, terima kasih sudah mempajang foto-foto saya di Lapas Batu. Semangat terus!
Wakil. Siap. Rizky. Siap. Teriring doa, semoga Pak Jalu selama melaksanakan tugas di tempat yang baru selalu dapat perlindungan dari Allah SWT. Terus semoga Pak Jalu selalu sukses dan sehat selalu. Sukses selalu Pak Jalu. Salam sehat dan sukses selalu. Semoga Pak Jalu sukses untuk jabatan yang baru di Surabaya. Semoga Pak Jalu tambah sukses. Terus jangan lupa kita-kita di sini tetap terjalin silaturahmi. Semoga semakin sukses, sehat selalu, dan karir semakin maju terus. Kalau Bapak ada pesan nggak, Pak? Pak Jalu. Iya, begitulah. Begitu.